Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Lesfat Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora, Abang Fatih dan Papa Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat Lister Lovers, kabar terbaru di malam hari ini ada unggahan langsung dari Bang Yudi Revan ya. Sepertinya malam hari ini kita semuanya pada kangen nih sama Leslar. Bahkan Bang Yudi Revan sendiri mengunggah postingan di Instastory-nya, mengunggah video Lesti dan Billar saat di Swiss kemarin ya. Yang di sini terlihat romantisnya Lesti dan Billar diunggah di Instastory-nya Bang Yudi Revan. Kemudian juga Teh Siti KDI juga mengunggah postingan Bunda Lesti Kejora nih para sahabat. Sepertinya banyak sekali yang kangen ya sama mereka berdua. Sama nih Mimin juga kangen banget. Scroll lagi hanya untuk melihat vitamin langsung ya dari Lesti dan Billar. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan pastinya kita senang banget nih udah dikasih vitamin dari Abang Al-Fatih. Dan diunggah di Instastory Bunda Lesti Kejora ya, dan memberikan sebuah caption untuk Abang El sekaligus doa. Masya Allah, udah 10 bulan Abang. Nak, sehat selalu. Sayang Papa Bunda. Terima kasih kadonya nih buat Papa Billar ya. Abang El dapat kado dari Papa Billar, yakni sepatu. Sepatu bermerek Nike ini harganya Rp649.000 dan dua pasang ya. Wah, nambah koleksi lagi nih sepatunya Abang Al-Fatih. Kemudian bisa kita lihat ya di fashionnya Abang Al-Fatih. Untuk baju tidurnya Abang Fatih bermerek Petit Bateru ini harganya Rp750.000. Wah, senang banget pastinya udah bisa aktif kembali ya Instagram dari Bunda Lesti. Langsung ada komentar dari akun @ansap16. Aduh Min, senang banget aku dapat vitamin dari Abang Fatih. Apalagi Abang Fatih dapat kado nih, kado sepatu keren dari Papa Billar. Kemudian alhamdulillah ya, doa yang terbaik pastinya buat Abang Al-Fatih. Mudah-mudahan panjang umur, bahagia selalu. Kemudian ada juga Al-Hengki mengatakan, Masya Allah, Abang El dapat kado dari Papa nih. Masya Allah, bagus banget ya kadonya. Dan kita juga banyak berdoa untuk Lesti, Billar, kemudian Fatih dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bisa kita lihat ya para sahabat, ini sepertinya Abang Al-Fatih bukan di rumah Leslar ya. Apakah ini rumah baru mereka? Kita tidak tahu juga. Yang penting dapat vitamin dari mereka. Senang banget. Kemudian selanjutnya ada unggahan dari fanbase yang geram banget sama Teh Novi nih para sahabat, dimana admin Leslar Lovers sangat kecewa dengan Teh Novi ya, sikap Teh Novi yang pelin pelan kemarin katanya menjelek-jelekan kakak Billar, sekarang menjelek-jelekan akun fanbase nih. Aduh, gimana ini para sahabat? Kita hanya bisa berdoa saja ya. Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi
kan pastinya tidak ada hal-hal yang menjadi Lesra terusik lagi nih. Bahkan ada permintaan maaf dari Teh Novi yang sampai fanbase Leslar ini geram banget. Kenapa katanya Novi ini kemarin-kemarin menjelekkan Rizky Billar, kemudian sekarang balik menjelekkan fanbase Leslar. Kemudian ada juga yang DM ya. Kalau DM dari Tenovi ini patut diluruskan. Mohon maaf ya, katanya izin meluruskan karena Bu Fir udah baca DM-an sama admin. Tapi di DM-an kalian gak ada tuh kata-kata si admin ngata-ngatain keluarga Bunda L dan keluarganya. Di DM itu emang pure dirimu yang ngedoktrin dia. Ini khusus kepada Novi ya. Admin gak pernah mengata-ngatakan keluarga Lesti dan keluarga Billar. Akan tetapi Teh Novi sendiri yang bilang kalau dia tidak menyukai sikap Rizky Billar kepada Lesti. Kemudian ada juga permintaan maaf dari Teh Novi karena kecerobohannya dan bentuk kekecewaannya kepada Rizky Billar. Lalu dia DM kepada salah satu admin, kemudian bisa seperti ini ya, langsung banyak yang mengetahui ini DM-an ini tersebar. Dan di sini bukti dari Rizky Billar memberikan uang atau mentransfer uang kepada Bunda Lesti 75 juta, kemudian 50 juta dan 100 juta. Ini nominal yang wow banget ya. Dan pastinya Kakak Rizky Billar sering mentransfer uang kepada Lesti tanpa sepengetahuan Teh Novi. Kemudian jangan tidur dulu nih para sahabat. Di mana ada vitamin dari Bunda Lesti yang diunggah di akun @viruslestlar baru saja ya. Dan alhamdulillah senang banget akhirnya dapat vitamin lagi nih dari Bunda dan Abang L. Nah, akhirnya kalian bisa tidur nyenyak juga nih malam hari ini ya. Udah dapat vitamin dari Abang, kemudian dari Bunda. Dan untuk vitamin dari Papa Billar ntar nyusul aja ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.